Kurangi porsi makan kita menjadi lebih kecil. Jika kita biasa makan satu piring, maka kita ubah menjadi setengah piring. Lebih baik makan porsi kecil sebanyak 5 kali, daripada makan porsi banyak tapi 3 kali. Jangan lewatkan sarapan. Bagi orang yang menginginkan langsing, sarapan tetap dianjurkan. Dengan sarapan, kebutuhan kita akan energi untuk membakar lemak dapat terpenuhi. Selain itu, sarapan juga berguna untuk efektivitas kerja. Sarapanlah, meskipun hanya sedikit. Konsumsi buah dan sayuran dengan porsi yang lebih banyak. Jika porsi makanan kita hanya setengah piring, maka kita buat porsi buah-buahan dan sayur-sayuran lebih dari setengah porsi. Selain menjaga kesehatan, cara ini dapat mendukung program diet yang kita jalani. Perbanyak konsumsi makanan kaya serat. Makanan yang kaya serat sangat membantu untuk mencegah sembelit, melancarkan pencernaan, dan dapat memberi rasa kenyang. Misalnya, buah-buahan dan sayur-sayuran.